Karena begitu spesialnya bulan Ramadan. Sampai Nabi SAW melarang kita berpuasa menjelang bulan Ramadan. Agar puasa di bulan Ramadan menjadi spesial. Kata Nabi SAW, idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat tengah Sya'ban, maka jangan berpuasa. Tidak boleh lagi berpuasa. Kecuali yang biasa puasa sunnah, maka silakan melanjutkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu sawman fal yasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka lanjutkanlah puasanya. Tapi yang tidak biasa puasa, tidak boleh puasa. Agar apa? Agar puasa Ramadan menjadi spesial. Bahkan di hari yang diragukan, misalnya tanggal 30 Sya'ban, ini sudah satu Ramadan atau belum, Nabi melarang kita berpuasa di hari tersebut. Kata Ammar bin Yasir, alladhi yasumu man soma fil yaumi alladhi yushakku fihi faqad asa abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW.